Okey, insyaAllah kita mulakan pertemuan kita malam ni dengan Ummu Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد teman-teman, kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT sekalian, seperti biasa selama-lamanya lah insyaAllah kita memanjatkan setinggi-tinggi perasaan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah memilih kita semua untuk sama-sama berkumpul lah pada malam ini, malam hujung minggu long weekend sebab Isnin cuti. Oh tu yang jam teruk tu kan. Masya Allah. Apa-apa pun, seperti biasa, seperti lazimnya insya Allah, kita doa banyak-banyak. Allah SWT bagi kepada kita keberkatan, bagi kepada kita pahala kerana kita secara, orang kata apa ya? Secara fizikal ke, secara zahir, secara batinnya, berada ataupun memilih untuk berada di sini sama-sama dalam keadaan kita boleh saja buat pelbagai acara lain, tetapi entah macam mana malam ni sangkut juga dekat sini. So orang putih kata let's make the best out of our situation ataupun marilah kita melakukan yang terbaiklah, kita ambil peluang. Dah halang kepalang lah orang kata kan. Dah halang kepalang kita nak duduk sini lebih kurang dalam satu jam bersama-sama daripada masa yang ada yang Allah SWT beri kepada kita. Baiklah kita sama-sama kita ikhlaskan niat kita kerana Allah SWT. Moga-moga apa yang kita pilih dan apa yang kita usahakan diterima oleh Allah SWT. Dan Allah ambil dan dia letakkan dalam mizan perkara-perkara baik yang kita tengah cuba untuk nak kumpul sepanjang kita berada di atas muka bumi ini, sepanjang hayat kita yang pendek di dunia ini. Semoga-moga Allah SWT jadikan dia sebagai salah satu daripada tiket kita lah untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Sebab akhir sekali kita tahu kalau kita cuba untuk nak kira apa yang kita buat, tak tahu sama ada perkara yang baik ataupun perkara buruk yang lebih banyak. Itu payahnya tu. Perkara cuma Allah adalah bagi guideline daripada hadis Nabi SAW yang banyak. Kalau kita Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam kata. Kalau kita buat benda yang baik dan buat antara kalau kita fikirkan persoalan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk ni, kalau kita niat benda yang buruk, insya-Allah kita tak dapat apa-apa lagi. Bila kita buat barulah kita akan dia dapat dosa. Wayazbillah. Tapi kalau perkara yang baik ni, kita niat pun dah dapat pahala. Kalau kita buat terus, lagilah banyak pahala kita boleh dapat. Itu pun kita tak confirm. Berapa banyak dosa, lebih banyak ke ataupun banyak pahala ke, kita tak tahu yang mana satu. So apa-apa pun, dah halang-palang kita ada kat sini ni, kita doa baik-baik ke Allah. Semoga-moga Allah menjadikan keberadaan kita pada malam ini diterima oleh Allah SWT dan dapat memudahkan kita lah. Bukanlah confirm datang sini insyaAllah confirm masuk syurga, tak.
Tapi lebih kepada memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Okey. Kita insya-Allah bermula pada malam ini dengan sedikit melihat baliklah apa yang telah dibuat pada minggu lepas. Pada minggu lepas Brofa penampilan istimewa, kelainan daripada yang biasa. Brofa menceritakan, membuka cerita tentang salah satu daripada 10 sifat tarbiyah yang sepatutnya ada pada setiap individu Muslim. Okey, kita ada 10 sifat yang kita target untuk nak adalah, untuk kita nak capai. Pertama adalah mempunyai tubuh badan ataupun fizikal yang kuat. Kemudian kita inginkan akhlak ataupun tingkah laku yang mantap. Kita inginkan yang ketiga adalah fikiran yang luas. Dan yang keempat yang kita telah buka bicara kita pada minggu lepas adalah cerita tentang keupayaan ataupun mempunyai satu, kalau bahasa PMX lah, wewenang. Mempunyai wewenang, tahu wewenang. Wewenang ni lah suka hati kita je boleh untuk nak berusaha. Itu maksud qadiran alal kasbi. Kalau kita boleh recap balik lah Yang dimaksudkan dengan qadiran kat sini, qadiran ni ialah qadar. Yang kita maksudkan kat sini lah, yang kita selalu sebut kan, bahasa Melayu dia tak tepat sangat kalau kita tengok kan. Contoh, kalau kita buat sesuatu tu ala kadar, maksud dia apa? Kalau kita buat sesuatu tu ala kadar tu seolah-olah melepaskan batuk di tangga, betul? Buat sesuatu perkara tu secara ala kadar dalam bahasa Melayu bermaksud melepaskan batuk di tangga, maksudnya apa? Kita buat seminimum mungkin. Betul tak? Maksudnya tak buat bersungguh-sungguh. Itu maksud ala kadar kan? Sedangkan yang dimaksudkan kalau kita gunakan ala qadar, itu maksudnya mengikut kemampuan kita yang optimum. So dia terbalik sikit. Perkataan qadar dengan qadar. Qadar tu maksudnya berkuasa dan menguasai. Seperti mana yang kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah yang diceritakan oleh Brofa lah pada minggu sudah Kalau kita tengok ayat ni hafal waktu sekolah dulu dah. InsyaAllah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu perkataan qadir kat sini. So dia ni maksudkan qadir ni lah, dialah Allah SWT lah yang terhadap setiap sesuatu itu, ala kulli syai', ke atas setiap sesuatu perkara tu Allah tu qadir. Salah satu daripada nama Allah SWT tu ialah al-qadir, iaitu yang menguasai. Okey, yang ni menguasai kat situ maksud dia apa? Apa sahaja yang ada di langit, apa sahaja yang ada di bumi, semuanya itu adalah milik Allah SWT. Dia kata kat sini, lillahi ma fis samawat ma wa ma fil ardi lillahi, adalah untuk Allah. Semua itu ialah kepunyaan Allah. Semua itu akan kembali kepada Allah seperti mana kita selalu baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian ini diceritakan benda yang fizikal, benda yang ada, benda yang nampak, benda yang nyata, iaitu apa? Burung-burung yang berterbangan, pokok-pokok yang bergoyang ataupun tidak, angin yang bertiup, hatta binatang-binatang sama ada kecil ataupun besar, semua itu ialah termasuk apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua itu adalah milik Allah SWT. Kemudian dia kata apa? Dia kata, wa in tubdu ma fi anfusikum, dia ada dua kat sini juga, ma fi anfusikum au tuhfu yuhasibukum. Okay, kalau kita ikut terjemahan ni kata, dan apa saja yang kamu tabdu, apa saja yang kamu dahulukan, apa saja yang kamu lakukan, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam jiwa kamu pun, ataupun apa yang kamu tuhfu, apa yang kamu
sembunyikan. Okey, dia ada dua kat sini. Apa saja yang kita, kalau kita tengok kat sini ya. Apa saja yang kita zahirkan ataupun yang kita buat dan apa ataupun apa saja yang kita sembunyikan, semuanya itu apa? Semuanya itu Allah hisab. Faham tak? So sekarang ni kita tengah cerita pasal segala apa yang ada di langit dan yang di bumi. Ini ayat yang famous kita selalu baca kan. Antaranya kalau kita baca contoh tahlil panjang sikit, bersih panjang sikit, adalah baca benda ni kan. Tidak kami memang Jumaat ke macam mana kat surau aku kan eh. So lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Semua itu termasuk dalam file Allah Subhanahu taala. File accounting kan. Dia audit. Semua benda tu akan diauditkan dengan Allah Subhanahu taala. Hasil daripada tu Allah kata apa? Fayaghfiru liman yasha. Allah Subhanahu taala boleh saja nak mengampunkan sesiapa yang dia nak. Wa yu'adzibu man yasha. Dia pun boleh mengazab. So yang ini ialah ampun, inilah azab. Semua siapa-siapa, man yasha, man yasha, kalau kita tengok kat sini. So kalau kita tengok kat sini seolah-olah ada tiga benda. Satu adalah semua yang berada secara alam, alam jadian Allah SWT. Ya Allah jadikan ini termasuk benda yang nampak dengan benda yang kita tak nampak. Semua itu termasuk di dalam apa yang dimiliki Allah SWT. Kemudian Allah fokuskan kepada manusia. Ini cerita pasal alam. Ini cerita tentang salah satu daripada juzuk alam itu adalah manusia itu sendiri. So apa saja manusia yang tabdak, apa saja yang dia keluarkan, apa saja yang dia mulakan, apa saja yang dia usahakan, ataupun apa saja yang dia sorokkan, semua itu Allah akan hisab. So hasil daripada accounting Allah SWT, apa yang akan berlaku? Allah boleh ampunkan dan Allah boleh azab. Suka hati dia nak buat apa yang dia ingin lakukan. So kat sini semua Allah habiskan ayat ni, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu terhadap setiap sesuatu tu al-qadir, maha menguasai. So daripada sini kalau kita nak faham sifat kita yang keempat, okay, kita dah sampai keempat lah, ada 1, 2, 3. Sebab kita tak pernah rekod 1, 2, 3 tu, nanti boleh kongsi lah. Ahlan wa sahlan. Welcome, welcome. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Masya Allah. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kita just recap balik. So pertama, komponen semua apa yang ada di langit dan di bumi, semua tu milik Allah SWT. Yang kedua, apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita sorokkan, semua itu adalah di bawah accounting ataupun hisab Allah SWT. Dan Allah boleh ampunkan dan Allah boleh azab sesiapa yang dia nak. Itulah nak katanya the ultimate power and authority yang tidak ada pada manusia. Okay? So Al-Qadir yang dimasukkan kat sini ataupun Qadar, dia bukannya yang dalam bahasa Melayu tu yang kata ala kadar. Yang ala kadar, buat secara ala kadar ni maksud dia apa? Minimum. Tapi kalau ala qadar, maksud dia apa? Se-maximum. Mungkin. Itu beza dia. Ha, eh? So dia misleading sikit bila kata ala, buat ala kadar je lah. Itu sepatutnya. Kalau kita katakan ala kadar tu maknanya semaksimum mungkin, itulah yang kita kena buat. So yang dimasukkan qadara kat sini adalah yang berkuasa. Okay? So yang ni kuasa ataupun authority ataupun dalam bahasa PMX, wewenang lah. Suka-suka hati je nak buat macam mana pun. Sama seperti mana kalau kita tengok kat sini, sifat Allah SWT yang Al-Qadir. Dia menguasai setiap makhluk yang dia ciptakan kat situ. Okay? Sama ada dia adalah manusia dan jin, maupun ia adalah alam, semua itu adalah di bawah pemantauan dan hisab Allah SWT. Tiada siapa yang boleh nak keluar daripada authority dia. Dia memang akan terperangkap dan tidak boleh nak escape kat situ.
So ini yang dimaksudkan yang pertama, kalau kita review balik apa yang Bro Fah cerita minggu lepas adalah maksud qadir kat situ. Okey. Kemudian yang kedua, ala maksud dia apa? Atas. Okey. Kalau you mempunyai kuasa, hendaklah you berada di atas. Okey. That means you sedang menguasai sesuatu perkara. Kita tak boleh nak menguasai sesuatu kalau kita berada di bawah. Last depan kita, kalau kita main puppet tu kan, kita ada puppet master yang akan menguasai apa yang berada di bawah. So itu nak, ini memberikan satu indication qadiran ni dia bukannya satu benda yang kita ikut-ikut. Ia bukan satu benda yang kita tak boleh nak control. Tetapi bila mana ada perkataan ala kat sini, maksud dia apa? We are in control. Kita mempunyai kuasa ke atas perkara yang kita nakkan kat situ. Okay? Itu yang dimaksudkan qadiran ala. So, apa yang kita nak kuasai itu? Apa yang kita nak ada authority ke atas itu? Yang kita nak adakan authority itulah al-kasbi. So, apakah yang dimaksudkan dengan al-kasbi itu? Seperti mana yang dah diceritakan minggu lepas? Adalah ini. So Allah SWT berfirman dalam ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ini maksud kasab tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sama juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa, doa yang biasa dia bermula dengan rabbana kat sini, kemudian ada lagi satu rabbana kat sini, kemudian Malaysia tu Rabbana sini. So apa yang kita minta daripada Allah SWT? Pertama kita minta Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. In nasina ni maksud dia apa? Yang kita lupa. Kemudian akhtana yang ni kita tersalah. Tu'akhidna ni kita dihukum. We are being judged because of our lupa, nasi, manusia. Kita punya sifat manusiawi yang mudah lupa. Bukan saja Melayu yang mudah lupa sebenarnya. Manusia itu mudah lupa sebenarnya. Au akhtana. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina, janganlah engkau menghamilkan. Janganlah engkau memberikan beban sebenarnya. Hamil tu yang ni kita rasa beban lah. Bukan kita lah. Kaum Hawa lah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alalladhina min qablina. Janganlah kamu menanggung, maknanya apa? Menanggung isra. Satu benda yang sebenarnya kita tak mampu untuk nak tanggung kat situ. Hamil yang ni kita menanggung. Kemudian dia kata, Rabbana, ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, Rabbana, wala tuhammilna, sama juga hamil kat sini, wala tuhammilna ma la la taqata lana bih. Ini satu perkataan yang menarik. La, la ni tidak, taqah. Taqata maksud dia apa? Taqah tu maksud dia kemampuan. Which is macam menarik kalau kita tengok bahasa Melayu kan, kan ada perkataan taqah. Ha. Kalaulah kadar ini pun telah diambil daripada qadar, apatah lagi taqah, kita ambil taqah kat sini. So dia bukan tokoh-tokoh tu. Tapi tokoh ni adalah lebih pada kemampuan ataupun kehebatan, kelebihan yang ada. So sebab itulah janganlah engkau membebankan kami di luar kemampuan, di luar kelebihan, di luar kepakaran kami. Janganlah engkau menanggung kami. Kemudian wa'fu 'anna, ampunilah kami, waghfir lana, ampunilah kami dan juga rahmatilah kami. Engkaulah maulana, maka bantulah kami terhadap orang-orang yang kafir kat sini. Okey. Ayat dia panjang,
kita just go through ringkas. Cuma yang nak difokuskan kat sini adalah perkataan kasabah kat sini. Seperti mana iktasabat ada dekat sini. So yang dimasukkan kat sini adalah bagi mereka apa yang bagi laha makasabat wa alaiha maktasabat. Seperti mana Allah kata la yukallifullahu, janganlah Allah SWT itu tidak mentaklifkan, membebankan, menugaskan nafsan, satu nafs, melainkan wus'aha. Okey. Siapa yang belajar bahasa Arab mesti akan rasa menarik. Kerana apa? Sebab dia menggunakan perkataan ha alif. Seperti mana alaiha alif, refer laha ni pun sama. Which is a query. Dia refer kepada apa? Ha alif ni. Dia kita panggil domir, iaitu kata nama. Okey. Sepatutnya contoh macam hadha kalami. Ini adalah pen aku. Tiba-tiba Syahmi cakap dekat Rashid, itu adalah pen dia. So dia akan kata ini adalah kalamihi, iaitu kalam dia seorang. So kalau katakanlah kita ada pen yang dimiliki oleh dua orang, so dia akan kata kalamu ha, ha alif. So dia dalam bahasa Arab ni kalau kita belajar, dia ada domir-domir ataupun dia ada kata nama yang merujuk kepada singular. Kalau bahasa Inggeris dia senang je kan, singular dengan plural. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, instead of going to plural, dia stop dekat single, lepas tu apa? Double, double bolehlah. Single, double, kemudian baru plural. Sebab jamak ataupun plural tu dia hendaklah tiga dan ke atas. So dia kena satu, dua, tiga dan ke atas. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, aku, kau, mereka, macam mana? Aku, kita. Dia lain sikit. Kalau bahasa Melayu dia pelik kan? Kadang-kadang kita tu refer pada seorang. Kan? Kita kan? Kalau macam tengah manja-manja sikit. Kita awak kan contohnya, tapi kita refer kepada aku, saya contoh. Kadang-kadang kita orang, lain pula kan, kita orang korang. Kalau dalam bahasa Sarawak lagi pening kan, kami kita sorry baru balik Sarawak ni. So dia jadi macam aduh. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada huwa, huma, hum. Huwa tu refer kepada singular, huma refer kepada twin, double ataupun twin lah boleh kot. Hum refer kepada jamak, iaitu a group of people kat situ. Satu kumpulan orang. Sebab dia nak spesifikkan kat sini. Okay. Yang menariknya kat sini, alamak kami bersalah pula. Apa yang dimaksudkan? Dia gunakan perkataan ha kat sini. Ha ni refer kepada apa? Kalau ikutkan, tidak Allah SWT membebankan nafsan, iaitu satu jiwa. Nafs tu adalah individu, seorang. Tapi nafsan lah. Tidak Allah SWT membebankan seseorang. Setengah orang dia guna. Tidaklah Allah SWT membebankan seseorang melainkan wus'aha. Melainkan apa yang dia boleh usahakan. Betul tak? Kalau you kan terjemahan ni kan. Kalau kita selalu bagi, kita bagi motivation lah kat member. Member tengah problem, kita macam Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya apa? Allah tidak membebankan seorang tu melainkan apa yang dia boleh nak tanggungnya. Kat manalah yang ditanggungkan sini, kita tak tahu dah. Tapi yang dimaksudkan sini adalah Allah tidak membebankan seorang tu melainkan bebanan tersebut dia dah boleh nak buat. Sebab dia pada tahap sa'ya ataupun dia boleh sebenarnya. Allah SWT dah siapkan macam tu. Kalau ada ujian yang datang, sebenarnya dia dah prep dah. Dia dah bersedia untuk nak menghadapi ujian tersebut. Tapi yang menariknya, illa wus'aha. Wus'aha maknanya refer kepada siapa? Refer kepada nafs. Refer kepada jiwa seorang itu. So kalau jiwa seorang, kenapa dia tak wus'ahu ataupun wus'uhu? Kenapa dia wus'aha? Ha tu dua. Faham tak? Dia sepatutnya hu dan ha ataupun huma ataupun hum kat sini. Dan nafsu, kalau ha ni dia refer kepada feminin. Kan?
Kalau yang ni ialah he, ini ialah she. So yang ni double, kemudian yang ni plural kat sini. So kenapa dia refer kepada she dan kenapa dia tak refer kepada he? Dalam keadaan dia refer kepada a single person yang mana dia nafs tu adalah satu. Seorang lelaki. So this begs the question lah. Kalau kita belajar deep lagi, dia akan refer sebenarnya nafs tu dia terbuat daripada dua elemen. Okay, kalau contoh kita tengok kan. Tengok dalam surah Asy-Syams. Surah yang biasa kita dengar kat sini. Kalau kita tengok kat sini, Allah SWT berfirman, A'udzubillah syaitan rajim, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan juga waktu duha dia. Okay. Dan duha dia tu, dia refer pada asyams. Okay, nampak tak? Sedangkan asyams ni, dia lelaki ke perempuan? Macam mana nak kata? Dia masculine ke feminine? Kalau ikutkan dia, kalau kita nak tahu sama ada dalam bahasa Arab tu dia masculine ataupun feminine, kita ada tarmabutoh tu kan. Contoh macam seorang nama dia Hafiz, lelaki. Kalau Hafizah, perempuan. Contoh apa lagi ya? Arif contoh. Arif tu automatic rasmi macam lelaki. Tapi kalau Arifah, dia kan perempuan sebab dia ada tambah ha kat situ kan. Maksudnya dia ada tanda ataupun alamat dia adalah feminine. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil muannas lah. Kalau ikut kan. Tapi Syams ni, dia tak ada Syamsiah. Tapi Syams tu sendiri, dia maknanya dalam bahasa Arab ni, dia ada satu perkataan contoh macam Tolhah. Tolhah, dia ada ta marbutah. Tapi nama Tolhah tu adalah masculine, jantan. Bukannya betina. So, dia kena tengok. Ada sesetengah wording tu, dia memang dah spesifik refer kepada feminine gender ataupun masculine gender kat situ. So, kalau Syams, dia waduhaha. Demi matahari dan juga cahaya di pagi hari ataupun waktu duha dia. Waktu duha matahari tu ada spesifik antara pukul antara syuruk, lepas syuruk sampailah sebelum zuhur kat situ. So tu waktu duha dia. Waktu duha matahari tu kedudukan matahari tu berada di spesifik keadaan. Kemudian Allah kata apa? Wal qamari, dan demi bulan, idza talaha, apabila bulan mengelilingi apa? Mengelilingi matahari. So these two ayat, Asy-Syamsi dengan Al-Qamar kat sini. Kalau kita tengok kat sini pula, kita ada bulan dan kita ada matahari dan bulan. Bulan dan matahari. Kemudian Allah berpindah kepada An-Nahari, demi siang, kemudian al-lail. So dalam Asy-Syams ni kita ada demi matahari, ayat pertama. Ayat kedua adalah demi bulan. So matahari dan bulan, satu pair. Kemudian demi apa? Demi siang, wan-nahari idza tajalla, wal-lail. Kemudian demi malam. So kita ada matahari dan bulan. Kemudian kita ada siang dan malam. Okey. Kemudian next, wassama'i, iaitu langit, kemudian al-ardi, langit dan bumi. Kemudian wanafsin, iaitu jiwa. Tapi kalau kita ikut demi turutannya, selepas wanafsi wa masawaha tu, apa pair kepada jiwa? Apa pair kepada manusia? Jin ke? So kalaulah jin, maknanya selepas ayat wan nafsin ni sepatutnya wal jinni. Tapi tak ada jinni kat sini. Terus Allah kata fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka. Maknanya dia tak ada pair dia pula tadi. So ayat pertama dalam surah Asy-Syams dia kata wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, iaitu matahari dan bulan. Kemudian wan nahar dan wal lail, malam dan siang. Kemudian wassama'i, langit, dan juga wal-ardi. Maknanya, dua-dua tu dah nice dah pair dia. Iaitu pair antara matahari dan bulan, siang dan malam. Banyak pula spectator kita pada malam ni eh. InsyaAllah. Hai. Hai.
masalah tu budak-budak ni. Okey. Matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi. Okey. Tapi masuk ayat ketujuh, demi jiwa, demi manusia, demi seseorang yang tidak ada pennya. So kalau kita ikut kan, dia punya trend tu macam pelik. So yang dimaksudkan kat sini adalah bila mana Allah kata wa nafsin, ataupun dalam bahasa Arab, nafsu tu sendiri ada dua, di dalam nafsu tu ada dua. Sebab tu Allah kata wa nafsin wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaan dia. Penyempurnaan sebab apa? Dalam jiwa tu ada apa? Ada dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia itu memang Allah ciptakan sepatutnya ada lelaki dan perempuan. Tetapi lelaki dan perempuan tu kalau kita ambilkan tu, sebenarnya dia adalah jiwa. Jiwa tu sendiri dia boleh pilih sama ada dia nak buat baik ataupun dia nak buat buruk kat situ. So this is a very important point. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan faham yang Allah SWT walaupun dia ciptakan individu, semua benda Allah ciptakan berpasang-pasangan. Lelaki dan perempuan. Tidak ada gender yang ketiga, ya. Okay. So, tapi perkataan manusia tu sendiri menarik untuk kita nak kaji. Sebab di dalam bahasa Arab, yang dimaksudkan dengan manusia tu sendiri, dia dah bawa ada dua benda yang dipairkan kat situ. Maksudnya apa? Adanya benda yang baik dan benda yang buruk. Dan pada masa sama, adanya dosa dan pahala. Adanya syurga yang neraka sebagai hasil daripada apa yang telah mereka usahakan kat situ. So sebab tu kalau kita tengok balik dalam ayat yang surah Al-Baqarah 286 tadi tu, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dimaksudkan dengan ha kat situ refer kepada nafs. Dan walaupun nafs tu tidak ada tanda-tanda yang dia adalah masculine. Dia adalah sifat feminin kat situ. So Allah tidak membebankan mana-mana orang, mana-mana jiwa itu, melainkan apa yang telah dia usahakan, apa yang dia boleh sampai. Kemudian laha ma kasabat, apa yang mereka usahakan itulah yang mereka akan dapat. Laha kat situ. Kemudian wa alaiha, dan ke atas mereka itu apa yang mereka kerjakan. Kasabat dengan iktasabat sebenarnya sama saja perkataan dia, kasabah kat situ. Cuma yang dimaksudkan kat sini ialah apa beza laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dia ada dua kat situ. Yang dimaksudkan dengan laha ini adalah bagi dia apa yang mereka, apa yang dilakukan, maksudnya bagi dia syurga ataupun bagi dia pahala apa yang mereka lakukan dari segi benda-benda yang baik, good deeds. Dan ke atas mereka iaitu azab ataupun neraka. Apa-apa saja yang iktasabat, yang mereka lakukan tetapi jatuh kepada benda yang bad deeds. So it is always a struggle between good and bad. Akhir sekali kita akan faham apa saja yang manusia lakukan. Assalamualaikum. Apa saja yang Allah SWT dah setkan bagi manusia ni, setiap benda yang dia buat tu, setiap benda yang dia usahakan daripada pagi sampailah ke malam, semua itu antara baik ataupun buruk. Maksudnya daripada kita bangun sehinggalah kita tidur, sepanjang hari itu dia akan diklasifikasikan sama ada benda yang awak buat tu benda yang akan dikira sebagai pahala ataupun benda yang akan dikira sebagai dosa. Walaupun kita tak buat apa-apa. Sebab tak buat apa-apa tu sebenarnya adalah satu perbuatan juga. Iaitu perbuatan apa je? Perbuatan tidak ada apa-apa. Void. Macam contoh, screen saver mode, duduk termenung. Itu sebenarnya adalah satu pekerjaan yang mana ia hanya ada dua. Sama ada akan dimasukkan dalam benda-benda yang baik ataupun benda-benda yang buruk. Kan? Contohnya, kalau kita duduk dekat masjid, contoh kan? Duduk masjid, termenung, dapat pahala i'tikaf. Tak. Ha. Tapi kalau kita dah lihat satu kemungkaran kat depan, tak tahu kemungkaran dalam bentuk yang macam mana. Dia macam-macam kan, kemungkaran pada hari ini kan, bergantung pada tempat. Contohnya kalau kita duduk kat bawah ni, kat mamak kan, termenung je. Orang datang lalu lalang kan. Orang kata apa? Pandangan pertama tu free. Pandangan pertama tu dimaafkan. Pandangan kedua ketiga. So tak payahlah klip kan, termenung. Termenung lagi lah. Termenung nak ikut. Bahaya juga. Aduhai. So, benda yang baik dan benda yang buruk.
Semua benda tu tidak akan terkecuali. Baik, kita kena fikirkan teman-teman sekalian, insyaAllah. Dalam 24 jam, kalau kita jadi lebih exact, sebenarnya tak sampai 24 jam kan, 23 jam beberapa minit, 58 minit sampai sekarang. Setiap detik, setiap saat, setiap minit, setiap jam. Kemudian kalau kita extend lagi, lepas jam apa? Setiap hari kan? Lepas hari, minggu. Lepas minggu, bulan. Lepas bulan, tahun. Tahun, dekad, abad dan sebagainya. Semua benda tu daripada sebeselama-lama sehinggalah sekejap-sekejap, semua itu Allah akan klasifikasikan, Allah akan hisap. Benda ni kira baik ke buruk? Semua benda. Sebab Allah kata, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dia hanya akan dibakulkan sama ada benda tu pahala atau dosa. Tidak ada di antaranya. So dalam diam kita, dalam bercakap kita, dalam duduk kita, dalam berdiri kita, dalam kita berjalan dan kita berlari, dan dalam kita tidur dan kita berjaga, semua benda tu Allah SWT akan menghisap. Sebab kita tahu dalam ayat yang lain, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Walaupun sebesar zarah. Zarah dalam bahasa kita kan, bahasa, kalau bahasa fizik lagilah detail kan. Zarah apa? Zarah boson ke? Zarah Higgs ke? Macam-macam kalau belajar fizik. Dia lebih detail kat situ kan. Maksudnya quark ke, at a level at atomic, sub-atomic punya level pun, semua benda tu Allah SWT akan hisap. Kalau lah benda yang kecil Allah akan hisap, apatah lagi benda-benda yang besar. So itu dia punya general, jadi dia punya general concept. So sekarang kita review balik. Seharian kita buat apa? Kita bekerja, betul? Kalau yang makan gaji, bekerja ikut office hour contoh. Tapi ada juga yang makan gaji, tapi kerja shift contoh. Kalau kerja di kilang, mungkin boleh jadi 2 shift, boleh jadi 3 shift. Kalau doktor pun lagilah dahsyat kan. Dia punya kerja-kerja dia tu. Bukan nak kata pekerjaan doktor lebih dahsyat daripada pekerja kilang. Tak. Semua pun ada dia punya keistimewaan masing-masing. Even sebagai seorang student pun ada kerja dia kan. Cuma of course, kerja dan student lain. Dia punya intensity. Tak boleh nak dibandingkan lah. Kan? Wahai pekerja sekalian. Setuju tak? Betul kan? Kan? Okay. Maksudnya apa? Kalau kita kerja sendiri dan kita kerja dengan orang, pasti berbeza. Contoh, satu mentaliti. Orang yang kerja dengan orang akan look forward tiap-tiap akhir bulan. Dia macam automatik. Siap, boleh apa? Google kan. Tarikh gaji pejabat awam. Kalau orang yang buat bisnes pun akan Google juga. So waktu tu dia akan hantar apa? Iklan-iklan kan? Untuk nak marketing dia. Waktu tu dia akan selit. Contohnya bulan Jun ke bulan Julai? Bulan Jun itu 25 bulan contohnya. Atau bulan Jun ke bulan Jun itu 16 bulan. Awal sikit kalau kerja government. Kalau ikutkanlah. So kerja government dia ada tarikh gaji dia. Kerja swasta pun ada tarikh gaji. So maksudnya apa? Orang yang kerja sendiri, dia ada satu mindset, akhir bulan aku akan dapat gaji. Contohnya. Bahkan orang yang kerja government akan ada mindset juga, lepas tarikh pencen, aku dah tak payah pergi kerja, tapi tiap-tiap akhir bulan aku akan dapat gaji. Dan gaji yang aku maksudkan kat situ adalah dalam bentuk harta. Bukan harta pun, dalam bentuk duit, wang kertas. Yang mana nilai wang kertas tu boleh susut atau boleh naik bergantung kepada pasaran semasa. Bayangkanlah. Amount gaji tidak berubah. Tetapi nilai itu sentiasa berubah. Mengikut pasaran mata wang. Ya, sebab kita kan, kita tak pack kan. Kita memang ikut dia punya floating kat situ kan. So, itu mindset kita kan. Itu mindset untuk orang yang bekerja dengan orang lain. Kalau mindset orang businessman, macam mana? Kalau aku tak buat kerja, aku tak ada gaji. Itu je lah simple. Kalau aku keluar buat kerja, itu pun tak confirm. Tapi yang penting, aku usahakan kat situ. Dan pada umumnya, hari ini, siapa yang duduk di bandar, automatik akan fikir pasal nak duit. Bukannya nak hasil daripada duit tu. Maksudnya apa? Bukan fikir pasal makanan. Kita bekerja untuk nak dapatkan duit. Daripada duit, barulah kita akan fikir pasal makanan. Berbeza dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, definisi bekerja ialah apa? To put food on the table. Memang betul, itulah pepatah Inggeris. Maksudnya apa? Aku keluar pergi memburu untuk dapatkan makanan untuk nak dibawa balik.
aku pergi ke laut untuk nak dapatkan hasil daripada tangkapan laut untuk nak bawa balik. Now, selanjutnya kita akan cakap orang-orang yang berada di pendalaman yang akan ada macam-macam tu. Okay. Ni masuk sikit lah. Hari tu saya pergi Sarawak. Sama je lah. Pergi kat kampung nelayan, memang jumpa dengan pakcik yang memang kerja dia pergi keluar laut pukul 4 pagi, balik dapat ikan. Ikan pula besar-besar. So dia bawa, ustaz ni untuk dah bawa balik semenanjung. Oh best gila gitu. Banyak, tak, tapi tak bawa pula yang ni. Minta maaf lah, cakap tapi tak bawa. Minta maaf lah. Tapi bawa ikan talang, besar. Lepas tu, eh, takpelah nak kata. Tapi itulah kerja dia orang. So once dia dah pergi ke laut untuk dah dapatkan makanan, mungkin boleh sustain selama lebih kurang seminggu, dua minggu. Tak payah nak keluar. Memang kalau lah tiap-tiap hari nak makan, ikan sahaja semata-mata. Mesti bosan lah kan. Kemudian dia ada berkebun. Tanam temikai, tanam pisang. So, dia ada usaha-usaha yang dia gunakan mengikut tangan dia sendiri, yang mana dia boleh ada sustain, dia ada sustenance untuk nak teruskan kehidupan. Itulah hidup yang sebenar kan. Iaitu apa? Kerja, dapatkan makanan, dapatkan buah-buahan ataupun air yang dia proses, minum dan teruskan kehidupan. Tapi kita yang duduk kat bandar, macam mana? Dia ada perantara sekarang. Sebelum nak dapat makanan, kena kerja untuk dapatkan duit. Duit tu pula benda yang volatile yang boleh berubah dengan nilai dia. Dulu 50 sen boleh belilah contoh duit belanja dekat sekolah kan 50 sen. Sekarang 50 sen jangan harap lah. Orang dapat 50 sen dekat atas jalan pun tak fikir dan macam buat duit je kan. Maknanya nilai itu dah berubah. Mengikut currency negara, performance, apa purchasing power dan sebagainya. Benda tu semua sekarang kalau orang duduk kat bandar, kompleks kat situ. Tapi kalau orang duduk kat kampung, dekat pendalaman, dekat jauh tu, lebih senang, dia punya simple, lebih straightforward. So sekarang ni, kita hidup dalam keadaan kita sedang bekerja. Dan ingat balik, setiap detik, setiap saat itu, ada kita punya perkiraan sama ada benda tu, benda yang baik ataupun benda yang buruk. Now, satu sifat yang kita nak adalah, kita mempunyai kuasa kehadap apa yang kita usahakan tu. Qadiran alal kasbi. Yang dimaksudkan kita ada authority tu apa? Kita kena ada satu bila kita nak kerja dengan bila yang kita tak nak kerja. Kita ada pilihan. Yang dimaksudkan kita bila kita nak kerja untuk nak dapatkan pahala dengan bila yang kita tak nak kerja untuk kita nak dapatkan dosa. Itu nak maksud mempunyai satu authority terhadap apa yang kita lakukan tu. So kat sini kelebihan ada pada orang-orang yang bekerja sendiri. Sebab kalau orang-orang yang bekerja dengan makan gaji seperti macam saya contoh kan, kita ni memang terdedah dengan banyak kesyirikan. Eh? You rasa yang bagi gaji tiap-tiap akhir bulan tu sebenarnya adalah Allah ke majikan? Itu masalah tu. Dah lah yang bagi rezeki tu dalam bentuk duit. Rasanya minggu lepas panjang lebar cerita pasal sistem bank dan sebagainya kan. Maklumlah orang bekas daripada bank tu kan. Yang cerita kan, habis dia hentam lah kan. Tak cukup podcast dia hentam, kat live pun dia hentam juga. Tak bagi cara langsung. Walaupun audio ada masalah kan. Tapi nak katanya, itulah realiti kita hidup sekarang ni. Kita hidup bukannya untuk nak cari makan. Kita sebenarnya hidup untuk nak cari duit. Daripada duit, barulah kita makan. Dia jadi macam ada layer dan layer dan layer. Betapa complicatednya hidup kita pada hari ini yang menyebabkan sifat ini perlu kita kuasai. Perlu kita ada. Iaitu apa? Mempunyai kuasa terhadap apa yang kita nak usahakan tu. Ini peringatanlah bagi orang yang bekerja dengan orang lain yang mana kita kena berhati-hati untuk kena pastikan betul-betul yang kita ada sifat ini. Okey. Seperti mana kalau dulu kan, dulu kita ada cerita pasal kisah Nabi Musa alaihissalam, betul tak? Nabi Musa alaihissalam dia bagi minum, dia tolong bagi minum dekat dua orang anak yang dikatakan Nabi Syuaib. Kemudian secara tak langsung terus dia dapat isteri dan dia dapat pekerjaan. Tapi kalau kita tengok hikmah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam itu, dia tidak forever kerja dengan orang. Dia ada deal, dia ada pact, dia ada bond dia tu. Bond dia dengan Nabi Syuaib tu tak lebih 10 tahun. Lepas tu dia kerja sendiri. Tak terikat dengan orang lain. Ini kita tengah sembang pasal Nabi Musa yang terikat dan kerja dengan Nabi lain tau. Kita kerja dengan Nabi mana? Mana ada? Tak ada, kita kerja dengan manusia biasa saja kan. Manusia yang secara langsung mestilah dia akan mengambil kesempatan kata kita. Sebab kita bukannya owner. Kalau kita owner lainlah. Sebab kita bukannya owner, so kita kerja bagai nak rak, dapat gaji berapa? 1,500. Kalau minimum wage 1,800.
kalau 2,000, 2,005, kalau up sikit 3,000, 4,000, 5,000. Tapi apalah sangat berbanding dengan bos dapat berapa? 15,000, 20,000, 30,000, 50,000. Lagi banyak dah dapat kita yang kerja. Dia orang mana kerja kan? Ini satu benda yang kita kena fikir macam seolah-olah, uish, menjadi business owner tu lah sebenarnya lebih lumayan. Tapi jangan terpengaruh. Cuba tanya orang-orang bisnes. Orang-orang yang bis, own your own business. Boleh dapat ke 15K, 20K macam tu saja. Tak semudah itu kan. Everybody has got their own challenges. Sebab itulah kalau kita ambil sifatnya, dia macam pukul rata. Sama ada you kerja sendiri ke ataupun you kerja dengan orang ke, yang penting you kena ada authority terhadap kerja you. Janganlah kita sanggup untuk nak bekerja dengan orang contohnya. Janganlah sanggup untuk kita nak bekerja dengan orang sehinggakan prinsip-prinsip kita tergadai macam tu. I'm not talking about prinsip-prinsip Islam ya. Sebab kena ingat, empat sifat pertama ni ialah sifat manusiawi. Mana-mana ada. I'm talking about basic human rights. Yang kadang-kadang business owner tu, dia akan hentam juga. Contoh, kita, company policy, kita ada OT untuk awak. So OT ni, ialah kalau kita overtime kan, soalan macam pilihan. Tak, ada setengah company tu, wajib ambil OT. Untuk nak complete dia punya project. Untuk nak complete dia punya job. Lepas tu OT tu taklah banyak sangat pun sebenarnya. 1.5 dia kira kan. Dia kira gaji bulanan, bahaya dengan how many days you work, 20 hari, lepas tu darat adalah 1.5. So dapat sikit macam tu. So berapa jam awak dapat? Lepas tu kadang-kadang dikira juga punch card dan sebagainya kan. So benda tu dia ambil kira juga kat situ. Kemudian dia sepatutnya overtime tu lah pilihan. Tapi sesetengah company yang unwritten policy. Kalau kita habis kerja pukul 5, kita lah orang yang pertama yang keluar daripada syarikat tu, apa habis kerja kita nak punch out, mesti kita akan dipandang. Eh, Mamat ni keluar awal, bos tak keluar lagi, dia dah keluar. Ha, terus chop. Realiti dihilang contohnya kan. Macam mana kita nak hidup macam ni? Kita tidak ada kebebasan. Sebab apa? Ada judgement daripada manusia tu sendiri. So, tu masalah contohnya untuk orang yang bekerja dengan orang lain. Contohnya. Tapi orang yang bekerja sendiri pun, taklah senang sangat kan? Nak secure projek macam mana? Nak guna style integrity, nak masuk tender, hidup kita sekarang ni memang lala kena bawah meja. Kena duduk bawah meja. Kenapa meja tu menguasai kita? Kan? Every deal yang kita buat tu, nak tak nak terpengaruh. Kita terpengaruh dengan sistem tu. So, kedua-duanya ada challenge dia. Kedua-duanya ada cabaran dia. Tapi yang kita inginkan adalah kuasa terhadap apa yang kita usahakan tu. Sebab apa? Sebab akhir sekali, semua benda yang kita buat tu akan dihisap. Semua benda tu Allah SWT dah kata dalam ayat yang 284 kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. So maknanya kita tengah sebut sekali lah apa yang kita tubdu kan. Apa yang kita badak, apa yang kita mulakan, apa yang kita zahirkan, apa yang kita keluarkan. So semua benda tu yang kita kena sentiasa fikirkan, yang kita perlu ada kuasa terhadap itu. Cabaran banyak. Bukannya saya nak kata sekarang ni, bagi orang yang bekerja dengan orang lain, hendaklah berusaha untuk nak bekerja sendiri. Tak semestinya. Itu bukan solusi yang konkret. Bagi yang bekerja dengan orang pula, bekerja sendiri pula, bukan solusi dia. Solusi dia adalah terus pusing kan? Kerja dengan orang pula. Bukan. Yang penting adalah kita ada kuasa terhadap apa yang kita usahakan tu. Sama ada you kerja sendiri, ataupun you kerja dengan orang, kita hendaklah mempunyai satu kesedaran. Apa yang kita usahakan tu, pasti Allah SWT akan nilai sama ada baik ataupun buruk dia. So, wallahualam bisawab. Itu sahaja setakat ini yang boleh dikongsikan pada malam ini. Lebih kurang dalam satu jam lah. Moga-moga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat lah sikit sebanyak. Minggu lepas, Brofa dah cerita sikit sebanyak tentang ayat ni juga, 284 dan 286. Kalau minggu ni, kalau kita buat sikit recap lah, kita ada cerita juga in detail pasal 284 dan 286. Cuma nak dikaitkan dengan apa sahaja yang kita usahakan tu, pasti Allah SWT akan hisap nilai baik dan buruk dia. Sebab itulah kita kena very teliti. So apakah solusi dia? Solusi dia kena bergantung kepada diri kita. Kalau kita sekarang sedang bekerja dengan orang lain, kena pastikan apa yang kita usahakan tu tidak diambil kesempatan ke atas kita. Dari segi human rights, basic human rights. Setengah-setengah tu dia memang kena OT sampai pukul 10, pukul 11. Tahu-tahulah kan musim-musim audit contohnya kan. Habis kena kerah habis sampai kita pun jadi pisang. Kita jadi kena perah macam tebu tau. Perah dengan tebu.
tebu masuk dalam mesin tu, kok yang keluar tu habis. Habis kena perah habis semua tu. Lalu apa yang kita dapat? Gaji sebulan. Tapi bos lebih kaya. Kadang-kadang benda tu tidak berbaloi. Kita kena fikirkan environment. So kalau lah kita dah berjaya buat macam tu dengan previous company, oh that's very good. Itu macam kita dah ada sifat tu kan. Setengah orang, kalau dia kerja sendiri pula, cabaran dia lain juga pula kan. Macam mana etika kita dalam bekerja? Apabila kita nak close deal dan sebagainya. So benda tu semua pun perlu diambil kira juga. Sebab akhir sekali yang dia maksudkan kat sini ialah laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kita tak nak apa yang kita usahakan tu menjadi hujah ke atas kita. Kita nak apa yang kita usahakan itu menjadi hujah bagi kita. Hujah apa? Hujah di hari akhirat kelak. Bila kita nak presentkan amalan-amalan kita, sama ada benda yang besar, benda-benda yang kecil, semua benda tu bila mana kita presentkan kepada Allah SWT, oh ya Allah, ini kerja aku, macam mana? Syurga. Contohnya macam tu kan. Wallahualam insyaAllah. Itulah sekian semayak, apa yang boleh dikongsikan. Moga-moga ada pembincangan selepas daripada ini, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.